Waduh, sepi sekali hari ini. Wih, ada Patrick. Upin, Upin. Ada apa, Patrick? Kamu boleh tolongin aku tidak? Tolongin apa, Patrick? Kamu sepertinya ada masalah ya? Iya, ada sedikit masalah sama Patrick. Aku mau minta tolong sama Upin untuk bilang sama SpongeBob kalau aku minta maaf. Waduh, jadi kamu sama SpongeBob marahan hari ini ya? Iya, Upin. Gara-gara creepy patty terakhir SpongeBob pas sahur tadi pagi, aku tidak sengaja memakannya. Waduh, Patrick, kamu tahu kan SpongeBob suka sekali dengan creepy patty itu. Iya, aku sudah suruh untuk beli, tapi dia marah-marah dengan Patrick. Wah, terus kamu kenapa kamu suruh dia beli? Kenapa kamu yang tidak, kamu yang beli sendiri terus kamu kasih ke dia? Setelah itu aku beli creepy patty dan kasih ke SpongeBob, tapi dia sudah tidak mau terima, Upin. Wah, parah. Berarti SpongeBob marah besar sama kamu ini, Patrick. Iya, makanya aku minta tolong sama kamu. Bantulah aku kali ini. Aku mau minta maaf sama SpongeBob. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Teman terbaikku sekarang marah kepada aku, Upin. Aku sedih. Wah, kalau begitu kita berdua harus cari SpongeBob dulu. Iya, aku tidak tahu dia pergi kemana sekarang. Dia tidak mau main denganku. Wah, aku lihat di rumahnya juga kosong. Dia tidak ada di rumah. Aku tanya Patrick. Patrick tidak mau bicara denganku. Kamu tahu Patrick tidak mau ngomong dengan Upin dan Ipin. Wah, baiklah kalau begitu. Aku akan bantu kamu untuk mencari SpongeBob. Wah, terima kasih ya, Upin. Oh, tapi kita harus cari di mana, Upin? Aku belum tahu, makanya kita harus cari. Gimana sih kamu ini? Ya baiklah kalau begitu, Upin. Tapi kita naik apa nih? Ini ada kendaraanku. Aku punya motor. Ini motor apa namanya ya? Wah, ini motor Creepy Betty. Oh iya, benar. Ini motor Creepy Betty ya? Waduh, ayo kalau begitu. Kita naik motor ini dan cari SpongeBob. Oke, oke, baiklah kalau begitu, Upin. Aku tidak tahu lagi harus bilang ke siapa. Akhirnya aku ingat kamu. Makanya aku cepat-cepat datang ke rumah kamu untuk minta tolong sama kamu, Upin. Aku pikir kamu pasti bisa ngomong sama SpongeBob agar aku dimaafkan. Oke, tidak masalah, aku akan mencobanya. Tapi Upin tidak janji kalau SpongeBob bisa memaafkan kamu ya, Patrick. Tapi aku akan berusaha untuk bicara dengan SpongeBob. Oke, Upin. Tidak apa-apa kalau dia tidak minta maaf. Yang penting kamu sudah berusaha. Oke. Baiklah kalau begitu. Wah, sepertinya dia marah besar dengan kamu, Patrick. Kamu sih makanya tidak tanya-tanya dulu. Kamu tahu SpongeBob sangat suka dengan Creepy Patty. Tidak boleh kamu makan Creepy Patty dia. Wah, akhirnya, wah, ini dia SpongeBob. Oh iya, ayo, ayo, kamu ngomong sama dia. Oke. Halo SpongeBob. Halo Pin, ada apa Pin? Aku boleh ngomong sama kamu nggak? Aku tidak mau ngomong dengan siapa-siapa sekarang. Lagian kamu jalan sama Patrick. Iya, aku mau ngomong sesuatu, SpongeBob. Tidak, aku tidak mau ngomong dengan siapa-siapa, apalagi dengan orang yang jalan sama Patrick. Wah, gimana nih, Patrick? Waduh, gimana dong, Upin? Hei, SpongeBob, tunggu. SpongeBob, tunggu dulu. Jangan pergi kemana-mana. Tidak, tidak, aku tidak mau. Wah, Patrick. Waduh, aku belum sempat bicara, dia sudah lari loh. Wah, terus bagaimana, Upin? Ayo, sini naik lagi. Kita coba kejar lagi si SpongeBob. Oke, oke, baiklah kalau begitu. Wah, Patrick, ada kembaran kamu tuh. Ya, biarkan saja. Aku tidak peduli dengan kembaran-kembaran aku yang ada di kota ini. Aku mau cari SpongeBob pokoknya. Wah,
SpongeBob-nya lari kemana tadi? Perasaan ada di jalan situ. Iya, tadi di situ, tapi dia sudah menghilang. Aku tidak tahu dia pergi kemana, Upin. Ayo kita cari lagi berkeliling. Soalnya SpongeBob larinya emang cepat, karena dia kan spons. Oh iya benar. Wah, tapi kita harus cari kemana lagi? Wah, parah sih kamu ini, Patrick. Kamu yang salah. Ya, aku sudah mengaku salah sama SpongeBob. Tapi dia tidak mau maafin aku, Pin. Ya ampun, SpongeBob-nya di mana? Tadi ada. Sekarang hilang lagi dia. Ayo kita keliling lagi, Upin. Siapa tahu masih bisa menemukan SpongeBob di jalan berikutnya. Iya. Aduh. Di mana SpongeBob? Kok SpongeBob cepat sekali menghilang? Wah, aku jadi capek mencarinya. Lama-lama aku bisa batal puasa ini. Wah, jangan gitu dong, Upin. Aku jadi gak enak sama kamu. Tidak apa-apa, Patrick. Kita harus cari dulu SpongeBob-nya. Waduh, tapi dia di mana? Tidak kelihatan lagi SpongeBob-nya, Patrick. Perasaan tadi dia ada di jalan-jalan ini kan? Iya. Tapi dia suka berpindah-pindah tempat karena dia jalannya cepat dan dia larinya juga cepat, Upin. Ya, baiklah, tidak apa-apa. Kita berkeliling lagi ya mencari SpongeBob. Soalnya agak sulit ini. Wah, itu ada Sandy. Kamu kenapa nggak minta tolong sama Sandy? Aku tidak tahu. Sepertinya Sandy tidak bisa membantuku. Wah, bagaimana ya? Kamu harus minta tolong dulu. Coba dulu. Siapa tahu bisa. Tapi kenapa SpongeBob nggak kelihatan lagi ya? Dia pergi kemana nih, Patrick? Aduh, aku jadi bingung, Upin. Wah, SpongeBob ada di mana ya? Kita coba cari di sini ya. Itu ada Squidward. Wah, tidak ada SpongeBob di sini. Sepertinya kita kehilangan jejak SpongeBob, Patrick. Wah, tolong aku, Upin. Aku harus bagaimana sekarang? Aku jadi bingung. Wah, aku sangat sedih kalau teman terbaikku marah sama aku. Aku tidak tahu harus buat apa. Waduh, kesian sekali kamu ya. Wah, ini SpongeBob. Halo SpongeBob. Aku tidak mau ngomong dengan kalian berdua. Ayolah SpongeBob, jangan begitu. Kamu harus memaafkan. Kamu kan sedang berpuasa, gak boleh marah-marah, nanti batal tahu. Iya, habisnya si Patrick. Dia makan creepy patty-ku. Ya sudah, tinggal beli aja lagi. Aku kan sedang berpuasa. Ya sudah, kalau begitu, kalau kamu mau, aku akan bawakan banyak creepy patty setelah buka puasa nanti. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kamu mau memaafkan Patrick tidak? Iya, aku mau memaafkan Patrick. Waduh, ada kembaran kamu, SpongeBob. Iya, biarkan saja mereka. Jadi kamu sudah maafkan aku, SpongeBob? Iya. Lagi pula, tidak ada gunanya marah dengan teman terbaikku. Wah, aku minta maaf, SpongeBob. Ternyata kamu baik sekali. Ya sudah, kalau begitu kalian berdua pulang sama-sama. Iya. Terima kasih ya, Upin, sudah membuat kami baikan. Ya, Upin. Aku berterima kasih banyak karena kamu sudah membantuku. Akhirnya, SpongeBob tidak marah lagi denganku. Oke. Baiklah, tidak masalah. Aku pergi dulu ya, teman-teman. Ya, hati-hati, Upin. Ya, hati-hati, Upin. Mana motorku, akhirnya. SpongeBob dan Patrick. Woi, kamu tidak usah ikut. Oh, aku tidak usah ikut ya. Ya sudah, kalian berdua saja yang pakai motornya. Aku jalan kaki ya. Wah, kamu baik sekali, Upin. Iya, Upin. Emangnya tidak masalah aku pakai motornya? Tidak apa-apa. Lagian kalian berdua baru baikan, kan? Oke, terima kasih, Upin ya. Oke, tidak masalah. Aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati, Upin. Wah, akhirnya SpongeBob dan Patrick bisa baikan, guys. Wah, bagaimana kalau Upin tidak membantu mereka ya? Pasti mereka sedang marahan sekarang, guys. Dan tidak mau ngomong satu sama lain. Untung saja Upin bisa membuat mereka berdua jadi baikan, guys. Waduh, aku senang sekali melihat Patrick dan Upin bisa baikan, teman-teman. Wah,
Keren tuh. Wih, ada hantu guys. Ada hantu terbang coy. Weh. Oke, Upin harus pulang dulu guys. Kita punya misi sudah berhasil ya, mencari SpongeBob dan berbaikan dengan Patrick. Oke, keren sekali Upinnya teman-teman. Yuk kita pulang guys. Ini sudah hampir buka puasa soalnya. Ayo aku harus cepat yuk. Ipin menungguku. Ayo let's go.